ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਪਿੰਦੂ ਜਾ ਵਾਂਜਾ jawaban penonton diambil. Kok cuman Fitra, kok cuman dua minumnya? Kita iya. Gak dikasih. Oh, minumnya cuma dua, soalnya... Baru masuk campur, Bar. Ini orang nikah deh, amin. Ya, Bar, tapi sebelumnya kita... Kok kita mencium ada hawa-hawa ketidaksenangan ya? Bukan. Ini sebelumnya kami mewakili dari tim kreatif VIB mengucapkan mohon maaf untuk tim A. Tidak kami bawa minuman karena belum bisa jawab. Ini kok rasanya enak sekali ya, gak biasanya ya? Apakah ini yang namanya kemenangan? Oh iya, The taste of glory. Lu percuma protes juga ntar mental lagi ke belakang, udahlah. Malah lu terlihat bodoh tau gak di situ. Terima kekalahan, Du. 4-0 nyaring bunyinya, Du. Ngomong apa, tetep aja pintu jawaban bener dan gue dapet minum. Gue akan batalkan jawaban ini. Weh. Karena argumentasi gue. Oke, sob. Oke? Okay? Silakan. Pak, gue pintu. Orangnya pada sono. Ada apa? Jat bau. Waduh. Bapak. Ada apa? Yang menjaga agar narapidana tidak kabur adalah pintu. Ya. Pintu. Berapa iya. banyak? Ini ada lagi nggak? Buat ntar lagi jawabnya biar minum lagi nggak? Berapa banyak? Berapa pak? Pak, nitip sekalian. Oh, iya. Berapa banyak narapidana kabur? Sebentar. Aku titip bakso ya. Oh siap. Mau titip minum lagi? Enggak. Jawab dulu dong. Berapa banyak narapidana kabur? Ya. Maaf banget gak saya bawain minum. Gak saya apa-apa. Belum jawab, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Mau minum ya, Pak? Pernah dijabang anak laki belum? Pak, protes terus gak minum lu. Orang tuh action doang, baru minum, ngomong terus dari tadi. Apa-apa, nyari apa, Ge? Lagi nyari jawaban beduk yang bener mana ya? Gak ada. Sampaikan dong. Berapa banyak narapidana yang kabur tapi pintu itu tetap ada? Pintu ada narapidana tetap ada yang kabur. Kalau apakah pintu itu jaminan bisa menjaga narapidana tidak kabur? Kalau nggak masuk pintu, emang narapidana akan rembes masuknya kan nggak bisa. Tapi kan di situ pertanyaan adalah yang bisa membuat narapidana tidak kabur? Apa coba? Tapi buktinya ada pintu tapi bisa kabur juga. Tapi kan dindingnya dijebolin, kan dinding, kan pintunya. Bisa kembali dulu. Oh, bisa. Okay. Oh, saya Anda mengatakan bukan level Anda. Iya. Tapi kita yang menang. Itu Bapak jelaskan dulu. Kalau Bapak bisa menjelaskan, saya terima. Jadi gimana dengarkan tadi? Dengarkan pertanyaan saya. Yang menjaga narapidana. Yang menjaga. Agar tidak mudah. Mudah. Kabur. Ada kata mudah aja ya, Pak ya? Iya. Cium tangan. Yang menjaga narapidana agar tidak mudah kabur. Bukan agar tidak kabur ya, Bukan Pak. Tidak bisa kabur, tidak mudah dengerin kabur. Dengerin makanya banyak omong. Ada kata mudahnya, Pak ya? Cium tangan. Maaf ya, Pak. Oke, berarti jawaban cuma menurut adalah pintu. Kita kasih semangat tim A supaya bisa menjawab juga. Silakan Dima. 6 AA kita ya. 6 mendatar. 6 mendatar. 6 mendatar ada 6 kotak huruf O di kotak yang kedua. Oke. Okay. Baik, ini tentang music. Oke. Okay. Gampang ya, nih. Kalau orang entertain musik pasti tahu lah. Tahu Arman. Arman Maulana pasti. Tahu Glenn kan? Tahu. Tahu Yovi? Tahu. Nih, orang-orang bekerja di bidang musik. Seperti yang saya sebutkan tadi, Yovi, Arman, Glenn, dan Isyana. Yes. Mereka semua namanya... Pelan-pelan, Pak. Yovi, Arman, pakai... Tadi saya takut kejepang. Atu-atu. Yovi, Arman. Coba-coba. Atu ya, Pak. Atu-atu. Saya takut kejebak, Pak. Orang yang bekerja di bidang musik, seperti Yovi, Arman, Glenn,
dan Isyana, mereka semua namanya? Musisi kan harusnya, Pak. Lo mah macam gak pernah kena sekali lo. Namanya Kumpul. Namanya Kumpul, Pak. Di belakang lo. Namanya Kumpul. Baik. Kumpul. Orang-orang yang bekerja di bidang musik seperti Yofi, Arman, Glenn, Isyana, mereka semua namanya Kumpul. Kumpul, Pak. Namanya Kumpul. Bukan. Tim B punya kesempatan untuk merebut poin lagi. Sepertinya tidak yakin, Tim B. Orang-orang yang bekerja di bidang musik seperti Yofi, Arman, Glenn, dan Isyana, mereka semua namanya? Mereka semua namanya. 3, 2, 1, jawabannya. Tidak bisa menjawab? Sungguh. Sungguh terlalu. Bodoh amat, seenggaknya jawabnya melenceng. Sungguh, apakah? Ya, apa ada sungguh, sungguh jawabannya. Mereka semua namanya? Ah, sungguh. Dasar sungguh pendek. Bukan. Jelas, 200 gak enak. Enak. 200 gak mau. Tidaknya kita sudah minum. Terlihat korelasinya jauh, artinya tidak mikir kayaknya, Pak. Gak mikir. Kayaknya Tim B sengaja disal-salin biar gak kembung ya. Iya. Kasihan. Minum terus gak enak. Kita ada toleransinya. Iya dong. Melihat orang kehausan. Baik. Kita akan buka. Orang-orang yang bekerja di bidang musik seperti Yofi, Arman, Glenn, dan Isyana. Mereka semua namanya... Kurang. Namanya karena mereka lengkap. Namanya kayak Yofi itu Yofi Widianto, Maulana, Glenn, Fredly, Isyana, Saraswati, kurang lengkap juga. Tapi kan kenapa nggak kurang lengkap? Pak, kan biasanya sering disebut, Pak sini Pak, mau ngomong. Kan biasanya sudah umum Pak disebut Yofi, sudah pasti tahu Yofi Widianto, Arman, sudah pasti kan Arman Gigi biasanya Pak. Kan nggak ada nama kurang Pak, biar itu begitu biasa. Gigi kan sama Raffi, bukan sama Arman. Maksudnya, Ben. Pengucapan itu sudah biasa Pak, kata-kata kurang itu kurang tepat Pak. Iya Pak. Pak, misalkan ada musisi yang Bapak sebutkan Kumpul disebut, Glenn, kira-kira Glenn noleh atau enggak Pak? Nah. Belum tentu, denger apa enggak dia? Lainnya Pak, Isyana, Raisa, Yofi, Glenn. Iya, pada kumpul nih, pada kumpul. Kumpul. Nih. Saya panggil fans nih. Yofi, enggak mau gua mau dengar. Karena gua yang disebut itu komplit, kan enggak Pak? Enggak gitu. Nama saya kurang. Ya enggak lah, Anda memang Pepi kok. Dipanggil Yofi. Bisa. Umpama Pak, tahu. Umpama. Musisi juga nih Pak, musisi juga dipanggil. Panggil dulu. Pepi. Nggak mau. Tuh. Nama gue Pepe Hermawan Saripisman Hidayat Kelana. Tuh. Padahal begitu, Pak. Bermasalah. Tapi nggak juga kalau orang kreatif panggil Bianca, ya? Bisa aja. Lah kan tadi itu kita omong, tadi itu kita omong, kita bahas. Wah. Tadi kan katanya kalau namanya nggak lengkap nggak mau lihat. Cuman kalau emang namanya dia mah lihat-lihat aja. Maaf, sebelum protes bisa nggak musyawarah dulu? Yang dimaksudkan bukan berarti kalau memanggil mereka harus dengan nama yang lengkap, bukan. Nah, tapi yang saya sebutkan apa? Tadi memang namanya bukan... kurang. Kurang apa? Lengkap. Kurang apa namanya maksudnya, kurang Pak? Lengkap. Kurang lengkap, kurang keras. Kurang banyak. Kurang ajar, kurang apa, enak. Pak? Kata kurang itu gak bisa berdiri sendiri aja, Pak. Harus ada sambungannya lagi biar kita tahu makna kurang itu apa. Iya. Kurang kalau nama itu yang kurang apa? Lengkap. Ya terserah situasinya. Nggak, situasinya. Betul. Situasinya. Ya, kami panggilkan. Ada kurang apa? Kurang keras. Kalau misalnya nih. Misalkan ya, kan. Misalkan, Pepi, Pep. Ada kurang pi. Kurang lengkap, kurang kurang. Misalkan, ya kita panggil. Misalnya gini. Bedu, nah itu juga kurang. Oh, ada gini. Kurang bedu. Kurang ajar. Kalau nggak panggil, panggil orang gonggong. Bedu. Kurang ajar tuh. Jadi kurang ini benar dong, nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Lanjutin aja, jangan dengerin mereka, Pak. Lanjutin aja, jangan dengerin. Ini cewek nyimpan baterainya di mana sih, cewek? Harusnya partner sama cewek itu sejuk. Perdebatan yang kosong gitu. Kurang piknik. Perdebatan yang kosong karena yang ngeliatin otaknya kosong. Eh, kalau perdebatan kosong dikontrain kek. Pak, bukan kos-kosan, Pak. Oke, baik berarti sejauh ini skornya tim B kan masih 100. Jelas. Tim A, udahlah kita cukup kita aja yang tahu ya. Kita mau ya. Maaf banget. Tapi kita kasih semangat dulu dong. Host kayak gini gue sumpahin pulangnya injek beling. Oke, berarti sekarang giliran tim B, silahkan. Oh tim B?
Iyalah tadi kan kita udah. 7 deh. 7. 7 menurun. Oke, kita lihat ada 7 kotak huruf A di kotak yang kedua. Makanan khas ibu kota. Soto Betawi yang paling enak ada di wah. Di mana? Kita pada tahu langganannya di mana. Kalau ini kan ini banget, Pak. Selera masing-masing, Pak. Bapak oke, food, yeah, oke, okay, food, gimana soto nih? Betawi tau, paling kan enak banyak. Ada di Bangkok sih, bener. Kalau misalnya ada di berantakan gitu gak enak. Apakah benar? Soto Betawi yang paling enak ada di Bangkok. Bener, bener. Pasti bener nih, pasti bener nih. Setelah yang satu ini. Disiapin ya, minuman disiapin, bawa sendiri dari rumah. Bukan air minum nih, apa air mata.